Kita ke Waskita Karya yang dijebol 2,5 triliun rupiah oleh dirutnya dan kroninya. Duh, angka korupsi kok gede-gede banget sih, triliun-triliun, sudah triliunan, tapi kok belum ada yang dieksekusi mati ya? Jadi aja masih banyak yang korupsi, gak ada yang takut sama hukum. Bagaimana supaya kapok dan keluarganya gak flexing-flexing kekayaan hak rakyat? Mereka didor aja kali, korupsi di atas 1 triliun mah dihukum mati, disegerakan. Plus, selain dimiskinkan, semua anggota keluarga yang ada di kartu keluarga selama 10 tahun tidak boleh pakai sarana publik, seperti ke rumah sakit umum, ke sekolah negeri, dan lain sebagainya yang dibayar oleh negara. Biar merasakan efek korupsi yang merugikan masyarakat itu pantas anggota keluarga itu terima. Bahkan bukan hanya pelaku korupsi, namun dipastikan semua yang menikmati, yang biasanya mereka adalah nama-nama yang di kartu keluarga itu, buat pelajaran tidak boleh pakai sarana umum yang dibiayai oleh negara. Sekali lagi, setelah mereka bayar semua hasil jarahan, setelah dimiskinkan. Peristiwa ini sudah sepatutnya juga menjadi peringatan kepada BUMN lain untuk benar-benar bekerja secara profesional dan transparan sesuai dengan peta jalan yang telah diterapkan. Demikian bos BUMN berkata ketika dalam masa jabatannya anak buahnya terbukti lagi ketangkap masalah korupsi yang telah lebih dari 20 kasus besar-besar terjadi di BUMN-nya dan ratusan subkontraktor swasta yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di bawah proyek BUMN yang tidak dibayar BUMN pada ngamuk-ngamuk di berbagai tempat, ditambah banyak BUMN yang merugi. Sekali lagi, ada apa dengan BUMN ini sebenarnya? Memang sulit mengingatkan pada netizen karena mungkin pemahaman akan bisnis belum terlalu banyak. Sekali lagi mohon maaf, BUMN selama ini adalah biang masalah ekonomi dan biang korupsi. Jadi kalau mau meniadakan korupsi, salah satu cara adalah menutup 90% BUMN yang ada pada saat ini. Ada yang di merger atau digabungkan, ada yang di downsizing, ada yang ditutup, ada yang dibuatkan holding, dan semuanya yang tersisa dijual ke bursa saham dengan beberapa perusahaan mayoritas ownernya bahkan publik. Jangan merasa bahwa BUMN itu kan milik negara, lebih baik bisnis itu dipegang negara daripada swasta. Benar sahabat netizen, BUMN bagus kalau sistem bernegaranya otoritarian model komunis seperti BUMN Tiongkok. Itu bukan BUMN seperti apa yang kita bayangkan. BUMN ala Tiongkok adalah BUMPK, badan usaha milik partai komunis, bukan milik negara. Dalam sistem kepartaian, kelolaan perusahaan adalah mesin uang yang bagus dan tidak dikorupsi. Jadi korupsi lagi. Contohnya, ketika Xi Jinping menebas 1 juta anggota partai yang korupsi di BUMPK, tebasan Xi Jinping mulai dari hukuman mati, pemiskinan, juga seperti di awal, keluarga yang ada di KK tidak boleh keluar negeri, tidak boleh pakai fasilitas negara. Hukuman mati kepada pelaku korupsi disaksikan anggota keluarga yang ada di KK. Ini kejam. Namun, begitulah kalau kita niat membuat negara Wakanda ini bebas korupsi dan tidak gila jabatan. Ketika menjabat, amanah. BUMN di Wakanda, kalau untung pejabatnya dapat bonus, tantiem, dan lain sebagainya, banyak dah untungnya. Kalau rugi, negara yang tanggung, APBN yang nanggung, pajak yang nanggung, rakyat yang nanggung. Dan untuk membuktikan swasta versus BUMN, semua proyek BUMN pasti outsource ke swasta. BUMN itu hanya project management yang harganya 3 kali lipat dari ongkos membangun atau produksinya. Sehingga semua proyek yang dipegang BUMN harganya paling tipis adalah 2 kali harga swasta. Kenapa gak langsung ke swasta? Itu aneh bin ajaib. Oh, lupa. Perlu pejabat di komisaris atas tim ses dulu yang telah berhasil menjelek-jelekkan lawan politik dan telah dengan sungguh-sungguh memprovokasi lawan. Mereka perlu tempat duduk enak di komisaris-komisaris yang mana hal itu tidak akan pernah dilakukan New Mind nanti kalau dapat mandat. Lah, dari 800 BUMN kalau komisarisnya 5, ada 4.000 tempat duduk nyaman ber-AC nggak kerja dapat cuan bulanan. Bakal hilang, tinggal nol. Ya nggak mungkin lah. Tapi ya udah, kalau sekarang mah masih ada 800. Ini tidak akan dilakukan sampai ke depan, dan mengecilkan BUMN tinggal 50 tidak akan dilakukan sampai ke depan kalau lihat dari yang dipajang pejabat calon 2024 sekarang, kecuali merekrut bosman jadi tim ses juga, itu akan disapu bersih itu BUMN. Tapi nggak mungkin juga ya, ngimpi bosman ini. Jadi ketika kita mengatakan kalau BUMN yang di bawah kementerian adalah biang masalah, maka ribuan komen akan menganggap bosman halu dan salah. Kalau salah dibilang bodoh, ya memang bodoh, ngaku pinter kok, tenang aja bro. Oke, kita lanjut. Fakta data lagi saat ini adalah kalau BUMN tidak ada, atau hingga tersisa 50-an perusahaan aja, kemudian semua ada di bursa saham, maka saya yakin UMKM akan meningkat hingga bisa menopang PDB Indonesia lebih dari 50% PDB nasional. Saat ini PDB nasional dalam 1 tahun itu ditopang oleh bisnis oligarki dan BUMN itu menguasai 50% lebih uang beredar. 20%-nya APBN, UMKM yang menghidupi 97% masyarakat, hanya 30%-an porsinya. Sudah sekian panjang pejabat negara, udah 7 presiden, UMKM masih warga negara kelas 3. Setelah nomor 1 oligarki dan BUMN, nomor 2 rebutan anggaran, nomor 3 yang 97% populasi, baru rebutan kue 30%, ampas oligar, dan sub kon BUMN. Kecil peran pemerintah di UMKM. Bertumbuhnya UMKM semua karena autopilot. Kalau ada sentuhan pemerintah malah rugi. Contoh desa wisata,
petani dengan pupuknya, harga gabah, nelayan, apa saja yang ada pemerintahnya, pasti ada mafianya. Ya kapan tumbuh UMKM-nya? Yowis, kita ke BUMN yang korup. Menek BUMN kayaknya kerjaannya banyak banget, sehingga tidak waspada dan tidak fokus membenahi meningkatkan kinerja. Dibuktikan dengan banyaknya kasus besar korupsi, dan masih minta subsidi di APBN BUMN itu sampai 70 triliunan. Namun realita, minggu lalu kasus korupsi meledak di BUMN. Kejaksaan Agung, Kejagung, telah menetapkan Dirut Waskita Karya, Destiawan, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana PT Waskita Beton tahun 2016-2020. Dalam kasus itu, tersangka Destiawan berperan dalam memerintahkan dan menyetujui pencarian dana supply chain financing atau SCF dengan menggunakan dokumen pendukung palsu untuk digunakan sebagai pembayaran utang-utang perusahaan yang diakibatkan oleh pencarian pembayaran proyek-proyek pekerjaan fiktif guna memenuhi permintaan tersangka. Diketahui kerugian negara adalah 2,5 triliun. Dalam perkara ini terdapat 8 orang tersangka lainnya sebagai kaki tangan kejahatan terorganisir yang tidak rapi. Kita katakan tidak rapi karena ketahuan, namun kalau rapi sampai sekarang masih berjalan mulus. Peranan tersangka Destiawan dalam perkara ini yaitu secara melawan hukum memerintahkan dan menyetujui pencarian dana supply chain financing atau SCF dengan menggunakan dokumen pendukung palsu untuk digunakan sebagai pembayaran proyek pekerjaan fiktif guna memenuhi permintaan tersangka. Inilah pasal yang dituduhkan, dan kelakuan tersebut parah, proyek fiktif dibayarin. Destiawan sendiri ditunjuk Menteri BUMN sebagai Dirut Waskita Karya baru pada Juni 2020 setelah memimpin Waskita Karya sebagai Dirut sejak Juni 2020 tersebut, kembali diangkat di Februari 2023 untuk periode kedua. Disinilah ketidakwaspadaan Pak Menteri. Mungkin terpesona dengan info-info pembisik yang mengatakan Destiawan itu orang prestasi. Proyek simpang susun Semanggi dibangunnya. Sejumlah proyek infrastruktur Bali mendukung G20 dirampungkan. Seperti penataan jalan simpang Siligita Kempinski, showcase mangrove di Nusa Dua untuk penataan jalan mencakup pedestrian, saluran air, jalur hijau, dan ducting utilitas. Pada 2022 juga Waskita Karya menggarap proyek pembangunan Masjid Syekh Zahid di Solo yang dituntaskan pada Maret 2023. Anak buahnya Destiawan, Direktur Keuangan, ditangkap Desember 2020. Direktur itu juga anak buah Menteri BUMN tentunya ketika ditangkap. Jujur, masa sih ada anak buah salah? Nggak ada kayaknya. Yang ada adalah nggak waspada sampai ke sana, atau bagaimana nih Pak? Kan supply chain financing pasti ada tanda tangan Dirut, dan ketika Desember ditangkap Direktur Keuangan, di Kejaksaan kan sudah tahu itu proyek fiktif. Ya pasti mainlah Dirutnya, kok bisa diangkat lagi jadi Dirut di Waskita Karya? Aduh, ini kalau nggak waspada begini, bagaimana kita bisa mengentaskan korupsi di BUMN? Bagaimana bisa membuat BUMN profit tanpa subsidi pemerintah? Bagaimana membuat BUMN yang semua punya hutang besar-besar jadi perusahaan sehat? Opo sampean tadi Menteri Olahraga wae ben bal-balan masuk jalur Piala Dunia yang diadakan di Indonesia? Iso dadi wapres lo sampean, malahan lewat jalur bal-balan. Peace.